Ya, ini. Wah, ini daging semua nih, gila ini. Iya. Nih, keriputnya nih. Sudah lengket nih tuh. Sang legenda. Ya. Kita coba ya. Wih. Oke, kawan-kawan, selamat malam. Hari ini nggak seperti biasanya. Ya, kita nge-vlog di malam hari. Karena kita sibuk sekali ya. Iya, yeah, weekend sibuk. Iya, weekend sibuk sekali. Kita dari baru pulang dari Bangka Barat ya. Ke-vlog sama Wakil Gubernur Bangka Belitung dan Pak Wahyudi dari Balai. Sertifikasi. Capek juga sih, Yan. Capek ya. Begitu sampai rumah, datang lagi durian yang istimewa setahu saya ini ya. Ini The Legend Parit Desa Teru Takong Acim ya. Ini yang dari pohon induk ya? Enggak, ini ya, yang kemarin. Katakan, cuman ya, kita kemarin kan kayaknya kurang maksimal ya. Oh, iya. Hari ini jatuhnya lebih ini, bagus. Ini ya, gede banget ini ya. Bisa 3 kilo lebih nih. 3 kilo ya. 3 kilo ya. Itu luar biasa nih. Ini sangat melegenda ya, ini di Bangka Tengah ya. Dari Ko Amen ya. Ya. Makasih Ko Amen ya atas apresiasinya. Akan saya vlog segera. Apakah seperti tahun sebelumnya? Ini durian udah tua sekali, pokoknya di atas 70 tahun. Kebetulan dekat kebun saya ini. Kira-kira 1 km dari kebun saya. Iya, benar 1 km. Tumbuh di 80 mdpl. Karena kebun saya juga 80 mdpl. Ya. Ini dalam dari biji. Takong Acim, The Legend Parit Desa Teru. Wow, legenda parit. Kalau parit tuh di sini biasanya bekas tambang timah. Ini sama Hans lagi ya kali ini. Ini baru jatuh tadi. Jatuh hari ini ya? Iya, hari ini. Alkoholnya gila. Gila, bawa alkohol aja. Ini padahal baru jatuh loh. Iya. Masih gak tau lagi nih ngomongnya. Durian edan nih. Suara kamu nih ya, kita susun dulu nih. Kita susun dulu. Sayat. Sabar ya, tapi kita intip keriputnya. Sadis. Sabar Kang Ding, sabar. Eng. Wah ini sih, lihat nih keriputnya. Ngeri. Ngeri sih keriputnya nih. Ngeri ya, nah. Ya. Ini memang legenda. Wah, sang legenda. Gila ya. Ini ya, Bangka itu luar biasa. Ini saya udah coba kemarin ya. Iya. Ini judulnya sang legenda. Legenda parit Desa Teru. Desa Teru seri 2 ini. Iya. Nih. Nih ya, tuh. Lihatlah keriputnya. Makasih nih, saya udah. Untuk musim kali ini durian Bangka sangat memewah ya lokal. Iya. Ini lokal. Gila ini. Ya, ini kalau saya coba ini luar biasa alkohol. Ini spesial nih, wah, ini yang gede nih. Ya. Spesial. Tuh. Nih. Buru dagingnya ya, tuh. Nih, lihat ya. Nih. Lihat coba ya. Ya, ini. Wah, ini daging semua nih gila ini. Iya. Nih, keriputnya nih. Sudah lengket ya, nih tuh. Sang legenda. Ya. Kita coba ya. Wih. Alkoholnya, pahitnya, manisnya, gila. Itu langsung pahit itu anget dong, kayak minum wine gitu. Ini sangat-sangat layak kita kembangkan nih. Ini lengket banget ya. Artinya itu kita kembangkan, kita uji lokasi dulu sama-sama ya. Iya.
Bukan langsung kita kebunkan satu kebun, paling nggak butuh waktu ya. Uji lokasi itu antara 4 tahun sampai 6 tahun. Triple XO. Ini ganas ini. Aroma ganas. Triple XO dan super 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 enak. Super duper. Ini langsung makasih komen. Anget ya. Komen. Anda layak dapat bintang. Ini durian bergas ya. Jadi Koriki, Nico Kurnia, ini durian bergas ya. Ini juara ya, durian sang juara. Laki-laki pemiliknya yang udah kasih kita buahnya. Komen ya. Ya. Gila ini durianya. Ini anget. Jatuhan tadi siang ya, sore ya? Iya. Tadi makan kita fajar unboxing ya. Iya, dikabarin. Biasa durian gini ya. Jatuh pertama kan mateng. Kita kukasin, kita makan satu minggu kemudian enggak masalah, tapi masukin kulkas utuh gitu. Itu triknya kalau kita mesti enggak habis makan alkoholnya. Jadi enggak terjadi fermentasi lagi, rasanya seperti baru jatuhan. Itu tipnya kalau makan durian enggak habis ya, kalau satu, kalau banyak sih enggak bisa ya. Kalau banyak tetap masuk Tupperware. Dibekukan. Satu hari atau 3 jam sebelumnya kita keluarin baru kita makan, jangan kita sama air. Ya, biarnya jadi buka. Jadi rasanya tetap enak. Oke. Ya, padahal baru jatuh loh. Keriput pakai lipatan. Iya. Kulit-kulitnya. Ya. Ini benar-benar luar biasa keripiknya. Madu SR, madu manis enak sekali kali ya. Ya itu ya. Jangan lupa madu, kita punya madu juga ya, madu pahit ya. Yang benar silakan hubungi Kang Ending. Kalau ini masih ada enggak nih, bisa jual enggak? Masih ada. Nah, kalau madu SR-nya bisa Kang Ending nanti kita. Berapa sih Kang Ending nomor WA-mu? 0821-6060-0056. Nah, itu untuk madu pahit dan madu manis asli Hotel Bangka, itu kameramen yang langsung bicara. Kalau untuk durian, tempat durian ini, dan durian aja. 0821-82-555-999. Nah itu, enggak hanya ini aja, kan ya. Ini terbatas buahnya. Masih kan. Masih banyak durian lainnya. Masih banyak yang setingkat ini, ya. Atau di buah ini, tapi enak semua. Ya. Kemudian sudah nonton vlog sih lah, vlog saya kan, itu enak semua, enggak ada yang enak. Enak banget, dan super enak. Ini super enak tambah XXXO. Wah, luar biasa. Ya. Artinya apa? Ini alkohol sangat tinggi. Kalau nggak kuat itu makannya bisa puyeng. Saya kemarin minum makan ini puyeng saya. Musim ini saya tinggal. Iya. Dan ini kembali lagi merah. Ini merah lagi. Ini udah panas. Ya, ya di dada ini rasanya anget gitu ya. Iya. Ini itu benar. Saya langsung keringatan nih. Iya. Kalau dingin. Iya. Luar biasa. Lagi makasih Kwamen, Kwafung ya. Sang legend parit Desa Teru, top Marco top. Cakong ya. Ngacim. Cakong ngacim. Oke? Iya. Jangan lupa channel ini, subscribe, komen, dan bagikan. Ketemu lagi vlog berikutnya. Salam dunia dari Bangka Belitung.